tadi kok bos gue bante menurut sabrenya tadi ngai bante uang durung sudikse dan menang gawikan bebateng kewala wiku patri juga kelawanin sang maha rani arti sang maha patri artinya rapir sang nateng ratu terkini de sulingi istri untuk menikah sane menang kasih nangga bukan banten adalah sulingi istri sane kebos sang papeni mangku niki kebas sarate Banten bukan tukang Banten duane satra mawasan kewala wang gurung sudiksa gawikan ke Banten ketarap dening kuda yang sira pecah telaga asmanira umajeng maring kawah tamre goh bukel kewala yang tak wiku pati gawikan ke Banten unang pin raya citerumuhu oh pecah kaya itu sulingi istri poyok sulingi ya tadi ngai Banten kudian sing nanglik tadi ini ngai itu sulit tirta angin mukutan tirta melarap pangan tepu ya tadi ku poyok ditahan kemukut anduk punika ring sejarah keluar yang bantas puniki boye ajan-ajan yang betar ilingan ini sampai sabar kalau karena ini pasang kecikan ya sinami milang menyin hujan milang sudah analisir ini keluar yang bantas puniki boye ajan-ajan yang betar ring santer ke bos yang diprakerti sahanan yang bebantan bina keragan tetui dirasa sahana ning bebanten pinake warna rupane ide benar sahana ning bebanten bunga itu ya sampe bunga mabate nang ide muncang ke balu rumah drama sangawi banten menang talon sampun kesucian wau ke bawah disulingi ya habis naik tertandingin wane ngai manusia desing tadi lebih-lebihin ayo kita lebih-lebih tertandingan ayo sira angwang-wangi ayo mucok lungsur ayo sira angawu-ngawu motorin ayo angawi-ngawi ya, lihat ini ayo ulah subar aduk menikah sang meraga sarati dan tak dos ngangin kletak bayu sampun cepat ada tenang komplek ya, aduk menikah risa jeron yang metetandingan sing dati ngortang nubarang ni ngos-ngos menang sira ayo ujar gangsul sing tadi memunyi saut si ayo ujar pergas sing tadi memunyi dekak-deke ujar menakku sira waraken ring sejeroning nanding banten yang ujung ayah kepura pastikel ngangin pakaian nata bola pokoknya cuma nanding cucingan on celana jojon tingkang-tingkang bos kali itu pas udah tukang banten itu ganti kamennya kan kak celana kamen nanggo kakek pak pangus lengkuat semangus karena nyemak banten mamboh malu cakup lima nyitan dupane marah ngawet gitu nah marah bangun sing mesugi supaya mecok suci sing kepularan suci itu
cemer suci. Maka ketika ngambil bangsat terus terang ini selalu mencontoh. Kalau malamnya dia sudah melakukan sesuatu, besok pagi pakaiannya semua dilepas. Itu baju ibi melekat bonin. Baju ini stainless. Oke, dan gue cuma kucet kamar tuh nanti itu bubuk ya bapak nih jauh udah. Maka ibu-ibu harus ganti pakaian, pakaian yang sopan, yang bersih. Nyaku panglima dua ini nabi. Banten itu bukan benar biasa tapi roh. Yang penting pada pikayung sangai Banten semakin kotor, rohnya semakin semerawut, semakin ugal-ugalan hanya Banten. Maka yang itu tidak berhasil. Ya. Yang kedua lagi, namanya Banten dasar nyulik kekuasaan. Kekuasaannya bersatu sama lain karena Wenten semat. Makanya Wenten semat, itu langsung plak. Kita. Artinya kita mengumpulkan semua potensi. Sehingga dari ego ngai Banten, Banten antena itu loh wani. Tumpeng pindah ke wani, pernah pindah ke loh, kita nih. Maka ini dalam Banten harus kita mengawinkan semua potensi. Ya ngayak kepura harus punya manduman. Sen tadi monopoli, baru bisa sen jangan barang timpal. Karena takut ilmunya berbagi. Kawannya lihat aku sen pura mani dong. Paraga monopoli tidak harus diketahui bersama. Soalnya Banten itu kerja gotong royong. Patut terangi lawan. Kan gotong royong itu, itu melawan makanan bergizi itu. Punya aja gizi itu. Boleh ngai mau ke, ngai baso, netok, mekejang, sak batu ada, sak kayu ada, sak besi ada, peluh ada. Kan bergizi itu. Ya, dia ngatur lawan pada sepeda cicipnya malu, pulau sini ngetel, lima ada, ya. Ngang-ngang gitu. Kemudian di Bandung dengan lawar penyul, sing mau baju, kutah baju ini. Ya nggak tahu serapah, madu, kita harus susun aja serapah nih. Jijik dilihat, tapi enak dirasakan. Aduh, ini kan, saya bantan ini panggung sih. Ya, ilingan, warna yang bantan itu warna, rupanya hidup benar, ragu ngarjerin bantan. Nah, pertimo ini bantan, tapi pertimo temporer, bersifat cuman ilingan ini. Wah itu bahan sih tadi sama, yang tadi yang membarang lungsuran gue. Ya, dok uniko gak dijahit malu dan tapi uniko menang final layar kita. Maka di rumah suang-suang kalau kita mesti harus ada filter grill pengelukatan dan pembersihan. Sing tadi ngatur rencana, meli di pekan yang langsung ayah meli coba stand atau seperti sendu. Kalau stand merupo dari pengelukatan pembersihan, ini kanker merupo bunga sarang cel. Tapi setahunan, adun flower, udah punya dikit dulu contohnya. Kalau mangke, bos nang tadinya, tapi kumisnya kawan berubah gitu. Niko pula awal-awal Banten nih, proyek kalau begitu panitia tadi satu panitan dong. Pokok menang aja nih tenar-tenar gitu. Aduh ketua panitia dan perjuru harus dini oleh Banten. Tapi gitu keco aja karena cuma malut nabi pipi 10% tuh. Akhirnya apa? Ini Banten di rumah di tenar-tenar sama kita dong. Yesus mekari empat percaya punya tek. Sponsor gaya boleh malu mati. Mungkin ada ego, maka itu mungkin ada di sana ego di pulau. Kamu ke si A, sambil ngak bisa masuk tengah kejeruan, ada kan di pulau, kamu bersihkan di punya. Kembalilah pada tugasnya, jeruk mangkuk, silakan di jeruan. Dan itu ngesisin di kamu, ya. Prajuru juga demikian. Untuk menikah, pelingin kan ini bersama-sama nih. Kan tempatnya jadi pelingin nih. Ini namanya demokratisasi. Yang selama besok masuk ruangan selesai. Niki ada ruang cukup. Ada ruang lingah. Sing merato. Ya kan di pengang mangku ngatur. Singgi pukul pada kubatan dari Sabang sampai Merauke gitu. Terkenih ya dok. Akhirnya dia nak lisit pas sering ke desa Sirum Riki nak lisit cerminkan plakat dan nuningin di tiang. Banyak kasus. Karena apa? Riwayat pura, histori pura, sejarah pura satu dengan lain membinaan. Akhirnya dengan rutin sastra ataupun
menika niki menjadi pikobat kepungkerukan untuk generasi muda. Berbagai jenis banten tarlara sepunika dan punika ngiring makin walian ke sastrane. Oke. Alisa meniki mantan, ada sering sejalan yang paikat bodalan jelih. Jelih itu artinya berisi. Berarti selama ini odalan sih puyung ya. Sebenarnya jelih bukan puyung, tapi wenda disebut piodalan adi, piodalan alih. Apanya yang alih, apanya yang adi sarananya? Kapan disebut perodaran jelih atau nadi asiki winter pemargi nge apa namanya ngumang pisang nadi pisang sepen pisang ya okay? Yang dinyepen nih odalan alit ketemu sarang purnama duaning paukon ketemu sarang sase sase nemuan titi titi ini artinya penanggapan lo nih. Titi sukle paksa ke bawah penanggal, titi kresna paksa ke bawah penglong. Wenten sepos kuku ngelawean, arahin ngelawean. Satu hari dua titi. Peng 4 dari peng 5, peng 11 dari peng 12. Ke titi was kan. Niki, nemuan niki, raris. Tahun paukon, iketeng paukon, ketemu antuk Surya Chandra. Tiga kekuatan satu hari niki, kan. Doa yang ketiga kekuatannya, maka upacaranya harus lebih besar. Yen ngidang. Yen ngidang. Dalam kondisi kramo paceklek pun api. Kuatan telinga. Yen yang sampun, saking sakit telinga ngambek, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya. Ye, ada pun itu wenten, pembinaan melihat gede, sejeron yang napi. Wawahe nantuk, cah. Tuh, nyatur mungkin lagi. Pasti nyatur, yang digang sisap dan api. Mengetah ngingsa, tidak catur sari, pengidang nyelan perudusan. Kau bisa kalau tidak membuai dana yang besar. Ya, yang sampun ini mereka yang ngingsa, ulah sunari aja. Ngetahnya tidak. Maka itu bisa diambil kalau di perumahan pas odalan alit puniki, meraja alit pas menerpi odalan, kan ya, nyatur sari mantap. Oke, itu punika niki deh. Kenapa harus nyatur? Karena kata catur ngebok. Catur itu pempatan agung dia. Niki udah betara ngebok ikan jagat awan ngarean ng catur catur niki nak ceng catur kan betara lingge ide betara tuan yang lingge betara sami wenten penjayaan jayaan ke bos abis ke niki kuasaan tirte pedudusa punang mau bangkit nge punang mau panggung ngeri jabor oh niki mau panggung nge daging catur lo kepala dan mau panggungan aja nge siki mantan memuah pak-pak tuaning rejeruan nyatur mempak niki talen mem pak niki sebenarnya sangnya catur buandeng ya be swecan ya ke tuh magal yang nade nah makario nuju purnama nemoning piodalan ring sejeruan yang paukan niki kat senangnya kantor utama ke utama bisa niki lah kesuksesan maka di sejeruan yang utama ring waktu kala iraga raris ngarcana betara maka dia punika warna nugerahi desang yang gini kocap manut sasre akeh dari kepulihan sebetulnya ini tuh yang seria aja bos switcher ini nah, makin pun terang nale ya melarapan pas switcher di betara niki ngiring ngiragang waliang nale karena hidup ini kauri pada puniki wantah mekerti laksana sana becik benyang bukur terbenton kocap sang Suratno matakan pudeng lah mobil sing dan gitu apa nih gaya digu mine kepunika sementara sama sami ngiring anutang sesanane dados mangku dados kerama dados perjuru ring di sepekraman ris punika tidak ada tingirna mangku tidak lebih tinggi dari perjuru mangku adalah pelayan Tuhan dan pelayan umat ya pelarapan sebagai pelayan Tuhan kira-kira presiden sebagai melayani masyarakat bersama ingin sudah mana Alisa kan pelayan tadi waswau dunia semua jam setengah pak pun matangi kan kena melayani dari hasil pelayani ke umat menghargai itu sama nih kan nah jadi bukan jual beli sistem ya itu matangi semua nak ngai pengantar binyok kan aturnya sari hidup musik makarya ada nak atur sari harus ada kerja ada hasil tapi jangan hitung-hitung mani moninya bayar ditambah bonus ya kita ketika yang kudo yang nomor dia pengetah sih analisis kudo yang lapis dogen bede itu lah.
yang ada sadar walaupun dilontar tinggal sekian tali gitu. Kayaknya lihat umat orang kasih makan anak aja susah. Nah, kuda aja banyak nyidang kita ya. Seng ya benar nyidang siang malu. Tantang sama nih kami ya. Kali saya ramon boleh gaji tiap bulan dosen tersertifikasi lagi. Sebentar mau selesai doktornya. Menek profesor kan mantunya profesi ya. Tapi kalau bisa ya diperhitungkan juga.